Orang nak pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan. Jadi macam faham. Kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap dorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah bag untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Sebenarnya saya nak surprisekan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab beli hadiah dia. Faham. Sebetulnya raya tu adalah birthday dia. Jadi saya kalau kira bag tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya sangat masa kita tunggu kehilir cari yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya patutnya ke kanan, tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu, saya macam masa tu saya dah buka tingkap semua stuck. Saya punya itu semua stuck, jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir dalam kepala saya ambil mak saya tu, saya campak kat luar. Saya bukan biar mak saya dulu tau. Saya dah sangat minta tolong sama cikgu, dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat pergi beg tu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya tak faham. Zin. Wei Zin. Aku tak lawak ni Zin. Jap. Astagfirullahalazim. Sumpah. Kau ada suruh orang call? Astagfirullahalazim. Tak. Mr. Fon. Zin. Tak, Din. Jujur aku sekarang. Dia tahu aku. Mana dia tahu aku boleh datang hari ni. Ustaz. Aku tak tahu. Kau angkat tadi nombor 6 ni. Sebab dia nak, sebab aku nak test kan. Tiba-tiba dia keluar. Aku belum rumah aku naik tau. Dia tahu memang cinta-cinta. Viral hari ini, satu panggilan misteri diterima daripada sebuah stesen radio Era. Mereka terima satu panggilan dari seorang wanita yang mengatakan dia hendak membeli beg tangan maknya sempena hari raya. Maknya sangat berminat dengan beg tersebut. Jadi, perempuan ini pergi membeli beg maknya tu pada waktu malam. Jadi semasa dia pulang, dia melalui satu jalan yang berliku, ya, belok kiri kanan, dan sampai satu jalan dia kata dia hendak belok ke sebelah kanan. Namun tiba-tiba dia jatuh ke dalam gaung. Dia terperangkap. Dia cuba keluar daripada kereta tu tapi tidak dapat kerana dia tersekat dalam kereta tu. Dan akibatnya kereta tu terbakar dan dia meminta tolong dengan DJ Era tersebut. Tapi di akhir panggilan dia mengilai. Jadi semua panik, ya, DJ tersebut panik dengan panggilan misteri itu. Dan ketika itu DJ tersebut sedang buat live di TikTok. Jadi ramai yang memerhati panggilan tersebut, ya, dan kalau kita dengar betul-betul, memang agak seram. Kes ni menyerupai satu lagi kes yang pernah berlaku kepada seorang DJ, yaitu DJ Isma Halil. Okay? Dia pun terima panggilan misteri seperti ini, tapi panggilan misteri itu lebih kepada sebuah keluarga. Juga mati dan jatuh ke dalam gaung. Jadi, adakah panggilan ini betul ataupun prank?
Jadi saya cuba siasat, saya cuba search di Google tentang seorang wanita mati, okay, jatuh gaung, terbakar semasa hari raya di dalam gaung. Tapi saya cuba buat carian, memang tidak jumpa. Tidak ada pun berita ke ada orang jumpa jatuh di gaung ke perempuan ke, tidak ada semasa hari raya. Ada pun jatuh tapi terselamat, tidak mati. Jadi saya kurang pasti sama ada cerita ini betul ataupun tidak. Sama ada perempuan itu betul-betul mati jatuh ke gaung dan masih belum dijumpai, ataupun ini hanya sekadar marketing semata-mata. Jadi hanya DJ Era yang tahu cerita sebenar, ya. DJ Era, stesen radio Era, hanya mereka tahu cerita sebenar sama ada ini prank ataupun tidak, ataupun pemanggil tu saja buat gempa kasih viral, sengaja buat panggilan misteri supaya benda ni viral, ya. Jadi kita tidak tahu sama ada pemanggil tu yang buat prank, DJ radio tu hanya buat prank, ataupun benda ni betul-betul terjadi. Jadi bagaimana pula kata anda? Sila tinggalkan komen di bawah. So, setakat itu saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini. Terus sokongan kepada channel Ali Bosku. Assalamualaikum.